Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Samsung Galaxy J2 Pro iaitu peranti penawaran Asus dengan skrin Super AMOLED pada harga di bawah RM500. Ia hadir dengan spesifikasi kelas permulaan seperti kehadiran skrin 5 inci pada resolusi Quad HD, chip Snapdragon 425, memori 1.5GB RAM dan storan dalaman 16GB. Ia juga didatangkan dengan sokongan kamera 8MP pada bahagian belakang, kamera 5MP pada bahagian hadapan bersama kapasiti bateri 2600mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan belakang berasaskan plastik yang mana boleh dibuka untuk proses pertukaran bateri. Di dalam ini juga anda boleh meletakkan kad microSD selain membenarkan peletakan USB micro secara berasingan. Ia juga menawarkan earphone jack pada bahagian atas sementara sambungan microUSB ditempatkan pada bahagian bawah. Skrinnya hadir dengan saiz 5 inci yang mana saiznya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil apabila berada di tangan. Tetapi perkara yang menarik sekali, skrinnya dijana dengan panel Super AMOLED yang mana memberikan warna yang terang dengan pewarnaan hitam yang mendalam berbanding panel IPS LCD biasa. Cuma pikselnya mudah dilihat atas resolusinya yang rendah selain tidak didatangkan dengan ambient sensor untuk menetapkan keterangan skrin secara automatik. Butang home di bawah skrin ini juga tidak menawarkan fungsi pengimbasan jari selain tidak membawakan sebarang pencahayaan pada butang navigasi. Samsung Galaxy J2 Pro dijana dengan Samsung Experience 8.5 yang dibina berasaskan Android 7.1.1 Nougat. Antara mukanya hadir dengan rekaan sumpama yang terdapat pada flagship Samsung yang terkini dengan penampilan yang kemas dan ceria. Ia mendatangkan beberapa fungsi menarik seperti fungsi dual messenger untuk sokongan pendua aplikasi dan secure folder untuk kebolehan mengunci sejumlah aplikasi dan data peribadi. Galaxy J2 Pro dijana dengan chip yang sama dengan Xiaomi Redmi 5A menerusi chip Snapdragon 425, namun memorinya sedikit kecil iaitu 1.5GB RAM. Dengan memori yang rendah, pembukaan aplikasi dilihat mengambil sedikit masa selain tidak mampu menahan sejumlah aplikasi daripada di-reload semula selepas melakukan multitasking. Permainan berat seperti PUBG Mobile dapat dimainkan pada bacaan frame rate yang rendah, namun permainan casual seperti Subway Surfer dapat memberikan prestasi permainan yang selesa. Kamera utamanya didatangkan dengan kamera 8MP f2.2 bersama sokongan LED flash dalam mengemudi fungsi pengemaran Asus pada peranti ini. Hasil kualitinya kelihatan memuaskan untuk penggunaan harian, yang mana saya tidak menyangka ia mampu memberikan pewarnaan yang menarik dan selesa untuk dilihat. Namun kualitinya kelihatan sedikit soft selain sensornya tidak begitu wide untuk membolehkan lebih banyak lagi perkara dimasukkan ke dalam gambar. Kamera hadapan 5MP-nya kelihatan terlalu asas yang mana memberikan hasilan yang terlalu soft untuk kegunaan selfie. Ia dipenuhi dengan kesan noise digital, jadi ia tidak begitu sesuai digunakan bagi anda yang mengutamakan selfie yang berkualiti. Untuk rakaman videonya pula, ia mampu mengambil rakaman Full HD pada kamera belakang dan hadapan yang mana kualitinya dilihat memadai untuk kegunaan harian anda melalui rakaman yang baik untuk dilihat. Okay, dalam percubaan kamera hadapan Galaxy J2 Pro, sekarang saya berada di Tokyo Street untuk mencuba kamera hadapan ni. Okay, bagaimanakah prestasi dia? Anda tentukan. Untuk ketahanan baterinya pula, Samsung Galaxy J2 Pro mampu memberikan bacaan bateri yang standard dengan bacaan screen on time sekitar 5 jam 18 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia tidak didatangkan dengan fungsi pengecasan pantas, jadi ia memerlukan masa sekitar 2 jam 37 minit untuk mengecas bateri berkapasiti 2600mAh pada peranti ini. Secara keseluruhannya, Samsung Galaxy J2 Pro ini ditujukan kepada penggemar peranti Samsung yang sering menggunakan fungsi Asus dan mempunyai bajet di bawah RM500. Sekiranya anda tergolong dalam kriteria ini, peranti ini mampu menggalas keperluan Asus anda seperti membuat panggilan dan SMS, membuka Facebook dan WhatsApp, melayari laman web dan menggunakan fungsi panggilan video. Tetapi sekiranya anda tidak kisah dengan jenama dan mahukan sebuah peranti yang benar-benar berbaloi di bawah RM500, saya lebih menyarankan kepada anda untuk mendapatkan variasi permulaan Xiaomi Redmi 5 melalui harga jualan RM499. Ia mempunyai prestasi chip yang lebih pantas, penggunaan RAM yang lebih besar dan menawarkan kupayan kamera yang lebih baik. Bukan itu sahaja, Xiaomi Redmi 5 juga mempunyai pengimbasan jari, sokongan IR Blaster dan tentunya mempunyai rekaan bingkai nipis yang moden dan terkini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Samsung Galaxy J2 Pro pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati Aman.my untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini.
Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.